Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Waktu sudah menunjukkan jam 10. Apa suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir dalam presentation kami untuk hari ini. Hari ini materinya itu untuk Agile Project Management. Perkenalkan, saya Lena. Saya Marketing Officer Infotama Training Center. Dan materi hari ini akan dibawakan oleh Pak Wilson Pantogi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Wilson untuk mulai pemaparannya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, pagi. Pagi, Pak. Total ada 23 peserta ya. Iya. Oh, sorry Pak Wilson, saya interupsi sedikit. Nah, untuk pertanyaan boleh langsung interupsi tapi by chat ya. Nanti by chat, nanti pas di akhir sesi kalau misalkan memang mau ngomong langsung itu ada juga sesi Q&A-nya. Nanti saya juga akan mereview semua untuk chat yang masuk. Jadi kita akan tetap ada sesi diskusi di akhir. Ya. Maaf ya Pak Wilson, terima kasih. Silakan Pak dilanjutkan. Perkenalan dulu, teman-teman dari perusahaan mana, di bergerak di bidang apa? Dengan Pak Agus, halo. Halo Pak, ya, saya Agus dari PT Auto Jaya Pak. Ya. Bergerak di bidang IT Pak. Software development. Sudah menerapkan Agile Project Management di pusat? Belum, Pak. Belum ya. Sudah pernah ikut training PMP atau ITPM, IT Project Management? Belum juga. Belum juga ya. Oke, Pak. Jadi masih relatif baru ya. Atau ada teman-teman yang sudah pernah ikut sebelumnya, Project Management Profesional atau IT Project Management? Teman-teman pernah ikut training Scrum atau Agile? Teman-teman yang lain? Belum pernah juga, Pak. Sama sekali ya? Oke. Okay. Sendirian aja berarti ya? Atau ada saya dengan Bu Yuli. Dengan Pak. Bu Yuli? Iya. Bu Yuli satu tim juga? Halo, Bu Yuli? Iya. Bu Yuli, ya. Halo, selamat pagi, Bu Yuli. Iya, pagi, Pak. Iya, salam kenal. Iya, salam kenal. Ada kendala apa aja di project management? Full project-nya in-house atau outsource? In-house sih, Pak. Jadi kita mau tahu tentang project agile ini seperti apa gitu sih sebenarnya. Iya. Pak Firman dari perusahaan apa? Selamat pagi Pak Firman. Ya bisa ya, halo dari suara yang kedengar Pak. Iya. Dengan Firman, selamat pagi Pak Wilson. Saya dari CIMB Niaga Pak. Oh iya. Yang di Bintaro ya? Yes, yang di Bintaro. Katanya ada yang positif ya? CIMB. Kenapa? Ada yang positif karyawannya. Saya nggak bisa. Not low to... ada. Jadi, yang positif. WFH. Atau itu kantor ya? Kalau operation, split operation, Pak. Karena kan tetap harus buka cabang, Pak. Split operation yang bisa work from home, work from home. Gitu. Terus semua akses lihat VPN lah. Pasti bagian IT development ya? Saya di IT governance, Pak. Oh, IT governance. Pernah ikut training IT governance juga? Belum, cuman saya IT governance dan training saya sekarang lagi fokus melihat implementasi agile di beberapa perusahaan gitu. Itu sih Pak, jadi saya mau melihat kayak gimana, soalnya memang saya lihat yang terberat adalah empowerment people,
mengasih empowerment ke staff itu yang susah menurut saya di organisasi. Compliance ya? Nah, compliance lebih berat juga karena di, apalagi di banking, Pak. Di banking itu masih mengacu peraturan OJK dan BI. Jadi, di OJK sendiri peraturan masih mengacu ke waterfall, Pak. Jadi, ya. Kita nggak bisa mainin sprint karena di situ tertulis di peraturan bahwa SIT dan UIT harus terpisah. Itu sih. Nah, ini kita ngakalin harus strike begitu compliance-nya gitu. Jadi setengah agile lah mainnya gitu. Udah menerapkan agile dong. Udah, Pak. Rata-rata untuk yang setengah agile. Internet facing kita, Pak, terutama di internet banking-nya, Pak, ya. Iya. Itu udah aja. Tapi tetap, tadi yang saya bilang, UIT-nya terpisah. Jadi, tidak main di sprint. Setelah sprint selesai di print okay, kita showcase. Nah, disitulah showcase dengan para usernya. Oke. Okay. Selanjutnya, Mas Krakatantio. Iya, Pak. Halo, selamat pagi. Iya, Pak. Pagi, Pak. Dari perusahaan apa, Pak? Dari Sarebu Kopin, Pak. Iya, sama-sama banking juga, ya? Iya. Di bagian IT development, ya? Atau? Iya, betul, Pak. Di bisnis aliansi dan perencanaan, sih, Pak. Lebih tepatnya. Halo, Pak. Menerapkan agile juga di Bukopin? Setengah-setengah sih, Pak, benar, Pak. Seperti apa Firman tadi bilang. Masih. Cuma kalau dari ininya sih memang kita masih waterfall, tapi dalam pelaksanaan sih banyak kan lebih ke agile. Iya. Ya? Oke, Pak Wilson, maaf, Pak. Mungkin kita bisa mulai untuk ininya kali, Pak. Mulai untuk pemaparannya, Pak. Nah. Iya. Mengingat durasinya lumayan singkat ya, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, ini ya. Sudah dari Pak Roy ya, PTKP ya? Iya. Masih menerapkan waterfall ya. Jadi ini untuk kita tahu industrinya, karena memang kendalanya di setiap industri ini penerapannya berbeda ya. Ya kalau di banking, di multi-finance, di insurance, industri finansial, ini memang masih terbentur di OJK sampai BI ya, Peraturan Bank Indonesia. Ya. Yeah. Ini Pak Roy bergerak di bidang apa perusahaannya? PT PKP. Selamat pagi Pak Roy. Oh, bidang IT. Ini bisa lihat slide saya. Bisa lihat semuanya ya? Bisa, Pak. Belum bisa lihat. Oke, okay, bisa ya. Sambil di chat aja ya. Kita mulai. Jadi materi hari ini bagaimana kita bisnis kita, perusahaan kita menghadapi corona ini. Dibutuhkan kelincahan untuk kita bisa pivot, terutama yang di banking ya. Yang di banking ada, nggak tahu itu beneran nggak ya, yang kredit di bawah 10 miliar di reschedule ya, atau bahkan semua kredit yang di reschedule. Halo? Jadi perbedaan paling mendasar di bidang agile dibandingkan waterfall, kalau kita lihat di dalam grafik ini, jadi memang waterfall ini cukup lama, sudah ditemukan sejak tahun 1956. Sedangkan agile masih lebih baru, tahun 2001. Jadi kalau kita bisa lihat, yang atas waterfall, yang bawah ini agile. Ya. Ini ada kardus, ini melambangkan deliverable
produk. Jadi misalnya kita punya 3 modul, modul A, B, C. Misalnya untuk mobile banking yang sehari-hari kita sering lihat kan ada modul, misalnya modul pertama, modul login. Apakah loginnya itu kita mau buat menggunakan fingerprint? Apakah menggunakan face recognition? Selanjutnya mungkin kita mulai dari modul-modul yang bisa yang modul terpenting atau bisa juga modul yang paling banyak digunakan oleh user kita. Nah, kapan kita gunakan Agile? Nah, ini sungguh pertanyaan yang perlu kita jawab dulu. Apakah semua project kita gunakan waterfall atau semua project kita gunakan metode Agile? Untuk project-project yang kita sudah pasti scope-nya, kita sudah tahu fitur-fiturnya akan apa, user-nya juga sudah jelas, jauh lebih cepat menggunakan waterfall. Sedangkan kalau kita bicara di mobile aplikasi, aplikasi startup, aplikasi fintech, mobile banking, yang usernya kan pesan nasabah ini sendiri ya. Nah, sebenarnya fitur yang kita buat ini sudah kita tanya nggak ke para bisa mereka nyaman menggunakannya atau mereka merasa ada yang kurang. Ketika usernya ini masih belum jelas atau usernya belum pasti scope-nya atau bisnis proses juga belum jelas, nah disinilah kita menggunakan Agile atau bisnis prosesnya sangat cepat berubah ya, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang langsung ke end user, ke customer. Sedangkan yang dadu ini melambangkan tingkat kegagalan. Di awal sebenarnya waterfall tingkat kegagalannya lebih rendah. Kalau kita bagi menjadi 3 fase ya. Kenapa bisa lebih rendah? Ya karena kita masih di awal kita ngapain sih? Bikin BAP, interview dengan user, belum terlalu banyak dana yang dikeluarkan. Jadi ini dolar melambangkan project run rate, biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kalau di Agile sudah mulai kita rilis modul pertama, modul A. Jadi tingkat kegagalan jauh lebih tinggi di Agile ya, berbanding terbalik dengan waterfall. Waterfall 80% waktu kita habiskan untuk planning, kita bicarakan scope-nya. Scope-nya bagaimana, fiturnya apa saja, bisnis prosesnya bagaimana. Baru terakhir masuk ke development. Tapi sekali buat kan langsung 3 modul, ABC. Sebaliknya kalau waterfall, 80% habis waktunya di eksekusi. Salah satu yang paling terkenal metodologi Agile, ini metode Scrum ya. Yang bagaimana user dengan IT langsung berhadapan. Jadi mereka bisa langsung membuat fitur, misalnya kita buat aplikasi simpan pinjam sederhana ya. Di perbankan sendiri kan di banking juga banyak yang buat aplikasi itu. Jadi mereka bikin PT baru, sebuah startup fintech, peer-to-peer lending. Jadi bagaimana menghubungkan antara investor pribadi, retail, dengan misalnya dengan para petani. Jadi bank sifatnya di sini sebagai mediator. Nah, bagaimana sih kita membuat tampilannya, user interface-nya? Itu kan seringkali perlu trial and error juga. Jadi beberapa kita rilis, user bisa lihat. Kalau dia nggak setuju, berarti kita perbaiki lagi. Jadi kalau di Agile memang tektokannya lebih cepat. Ada kelemahan, ada kelebihan. Jika sudah berakhir, jadi modul A dibuat dulu, misalnya modul logi, selanjutnya transfer antar rekening bank yang sama, selanjutnya transfer antar rekening bank yang lain, atau modul pembayaran untuk PPOP, pembayaran telepon, data tagihan listrik, baru masuk ke gimana dicek ke mobilasi rekening segala macam. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada pertanyaan sampai sini?
secara sederhana jadi perbedaan paling mendasar antara waterfall dengan agile. Ada plus minusnya ya. Jadi nggak semua project juga kita hajar pakai waterfall atau ikut-ikutan semua project kita menggunakan agile. Jadi secara lebih jelas kita masuk ke segitiga yang cukup populer, segitiga STC. Nah, di sini lebih jelas ya perbedaannya. Kalau yang waterfall yang sebelah kiri, ini kan ada requirement. Jadi kita requirement gathering, bisa analis dulu yang mengumpulkan, menganalisa kebutuhan user, lakukan observasi, atau FGD. Requirement terus, tapi belum di-develop. Nah, seringkali makanya ada perbedaan antara yang ditangkap oleh business analyst dengan yang dikatakan oleh user ya. Karena kan business analyst ini jembatan antara IT dengan user. Sedangkan kalau di agile diharapkan programmernya, developernya yang memang sudah punya kemampuan untuk menganalisa. Jadi nggak ada jembatan lagi, jadi langsung ya. Kalau kita bicara triple constraint, requirement-nya di sini yang dikunci kalau di waterfall. Maka kalau kita outsource ke vendor, vendor nggak mau requirement berubah-ubah kan. Karena requirement berubah, artinya estimasi biayanya dan waktunya, jadwalnya bisa membengkak ya. Ya semakin banyak scope, ya sudah pasti biaya dan waktunya juga ikut bertambah. Jadi benar-benar digerakkan oleh rencana ya, benar-benar perencananya matang. Terutama untuk yang kalau pernah ikut materi trainingnya PMP, Project Management Professional, memang dibuat ini untuk para pekerja di konstruksi awalnya. Karena waktu itu belum ada pendekatan untuk IT, jadi mengadopsi materi PMP juga ya. Kalau konstruksi kan kita bicaranya pendekatannya waterfall ya. Kita mau bangun gedung 30 lantai, 5 lantai, tentu harus ada pembuatan blueprint-nya, kita hitung bagaimana fondasinya. Jadi benar-benar prediktif proses atau izinnya, IMP-nya bagaimana. Baru kita bisa menentukan biayanya, jadwalnya, penjadwalannya. Nanti kita mau bikin yang panjangnya. Tapi kalau di IT kan kelebihannya, itu kita bisa rollback dengan mudah. Jadi berbeda kalau kayak proyek monorail kan, dia udah bangun tiang monorailnya, ternyata izinnya aneh juga ya, jauh juga sebenarnya. Jadi izinnya belum dapat, itu kan nggak bisa di rollback ya. Mau nggak mau 500 m untuk dia bangun tiang panjang monorail kan hilang. Sedangkan kalau di aplikasi, kalau progresnya dibuat dipotong, ibarat kita makan ikan di ikan atau ikan paus, jadi kita potong kecil-kecil fiturnya dan kita tentukan di awal kita punya budget berapa dan punya waktu berapa. Misalnya terutama di banking, bank-bank pemerintah kan misalnya diminta untuk gimana sih caranya menalurkan sekarang bansos tunai ya, bank-bank di Himbara, himpunan bank rakyat ya, BRI, Bank Mandiri, Bank BPR. Sudah masuk ya, langsung ke rekening 600 ribu orang nih, per orang. Terus nanti bagaimana supaya mereka bisa belanjanya di yang iwarung yang sudah ditetapkan. Untuk belanjanya boleh belanja sembako misalnya. Nah itu kan ditentukan, kita punya budget berapa dari pemerintah, atau misalnya dari DOD, dan kita punya jadwal berapa lama. Jadi ketika kita punya jadwal yang sudah pasti, 2 minggu kita harus go live, ya minimal kita dalam 1 print masih bisa menghasilkan 1 fitur. Kebalikannya dari waterfall. Kalau waterfall nggak bisa berangkat dari schedule ya, dia harus berangkat dari requirement-nya dulu. Kalau di agile, yang dikorbankan jadi di sini fiturnya. Jadi kalau dalam waktu 2 minggu, apa aja sih yang kita bisa buat fitur yang paling penting dulu. Atau fitur yang paling bisnisnya terbesar untuk kita. Atau fitur yang bisa menghasilkan
fitur apa kan? Ya kalau misalnya fitur di mobile banking, fitur apa sih kita paling sering? Apakah fitur transfer atau fitur pembayaran? Atau kalau di marketplace, fitur apa yang kita paling sering? Apakah untuk beli barang atau untuk beli pulsa? Atau untuk bayar tagihan? Kembali lagi, jadi antara bagaimana kita punya prioritas di bidang requirement, cost, atau schedule. Dan fitur ini akan mengikuti dari schedule yang ada. Jadi benar-benar value-driven ya. Kita planning. Kalau ini jadi lebih jelas, jadi requirement itu ini yang dikunci scope-nya. Sedangkan time dan cost-nya ini bergerak mengikuti scope-nya ya. Kalau agile, time dan cost-nya fix. Sedangkan scope-nya bisa berubah-ubah. Ya itu tadi, karena bisa jadi bisnis prosesnya belum diketahui secara pasti, atau bisnis prosesnya berubah-ubah. Kalau memang bisnis prosesnya sudah pasti, sangat mudah kita buat menggunakan platform. Tapi kalau bisnis prosesnya nggak pasti, bisa kayak aplikasi-aplikasi yang relatif masih baru ya. Atau sebagai misalnya kita pemain pertama yang menunjukkan aplikasi untuk supaya gimana sih nasabah mengajukan kredit 15 menit saya. Jadi kita bahas, sudah ada masuk pertanyaan ya. Mau dilanjutkan atau mau bahas pertanyaan? Mungkin lanjutkan dulu kali ya Pak ya. Pak Wilson, iya, dengan Pak siapa? Pak Wilson, jadi kan di awal Pak Wilson bilang bahwa kita harus strict menentukan proyek mana yang masuk agile, mana yang masuk waterfall. As a banking juga mengatur begitu. Memang mindsetnya kita itu adalah agile, adalah cepat. Nah, saya sepakat sebenarnya, benar nggak ya Pak, dikunci dengan scope. Once scope-nya the ABCD-nya jelas, ya. Follow waterfall aja, ngapain aja, gitu. Betul. Ya Pak ya? Betul sekali, iya. Jadi malah buang waktu kita menggunakan aja, ya. Ya, ibaratnya kita mau bikin aplikasi yang sudah jelas bis prosesnya puluhan tahun begitu aja, kayak aplikasi pergudangan atau aplikasi finance kan sudah standar dunia ya, udah jelas. Kayak core banking kan dari dulu begitu-gitu aja, Pak. Core banking yang kita gunakan waterfall jauh lebih cepat ya. Atau ERP juga. Bahasanya dari dulu RPG atau enggak COBOL, iya. Only Frame, gitu kan. COBOL, iya. Okay. Nah, yang membedakan ketika kita bicara mobile banking ya. Nah, itu kan. Yes. Nah, disitulah baru kita bermain di fitur-fitur yang cukup relatif baru. Nah, ketika kita bermain di situ, bisa juga respon dari user enggak positif ya, atau mereka enggak suka fitur tersebut. Sering ya kita kalau main punya rilis fitur baru, responnya kurang bagus ya, mereka turunin lagi ya, mereka hapus ya. Sama juga ya seperti Gojek, mereka bikin fitur-fitur apa ya, atau memang yang akhirnya enggak bisnis secara unit cost-nya itu nggak masuk, akhirnya mereka hapus atau mereka drop ya fitur tersebut. Jadi kalau misalnya secara aplikasi, kita lihat aplikasi Gojek, total udah berapa fitur yang mereka punya ya? Atau berapa bisnis unit yang mereka punya? Dimulai dari ya satu modul itu pertama ya, mereka bikin kan nggak langsung ya. Nggak langsung ada GoCar, nggak ada GoPay, GoFood. Secara sederhana, mereka buatnya di awal, ya,
ya awalnya kan memang hanya perusahaan, bahkan belum ada aplikasi dulu, awalnya hanya call center. Jadi bagaimana sih menghubungkan antara perusahaan-perusahaan di daerah Sudirman Tamrin dengan para ojek? Soalnya kan nggak banyak pangkalan ojek ya kalau di Sudirman Tamrin. Jadi mereka data, kumpul database, mereka bikin call center. Jadi misalnya HRD atau marketing dengan ojek atau butuh marketing dan semua, mereka telepon ke ojek. Awalnya sangat sederhana. Nah, berlanjut, ini yang seringkali biasa disebut dengan bisa juga survei pasar ya, sambil atau validasi market ya, market validasi market. Jadi respon dari pasar ternyata, oh ternyata banyak perusahaan yang seperti itu. Akhirnya mulailah fitur yang korek tadi ya, dibuat di aplikasi. Jadi sudah ada database-nya, database drivernya, database-nya. Sudah ada database customer-nya. Ternyata dengan database yang sama bisa kita tambahkan fitur yang lain yang bisa menambahkan profit ya. Bisa kita jadikan tagline-nya an object for every need ya. Jadi object yang hanya tadinya sehari-hari cuma untuk mengantarkan orang, bisa ternyata bisa untuk mengantarkan makanan ya, jadi kurir juga ya. Jadi gue perlu ditambahkan lagi satu database. Ini masuk ke modul yang GoFood, database restoran berarti. Ditambahkan lagi database apotik, jadilah GoMed. Ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya kurang lebih UI-nya, user interface-nya kurang lebih sama ya. Orang mau pesan makanan, mau pesan apotik, mau pesan ini, atau GoStamp, dia mau pesan kurir untuk kirim barang. Kurang lebih sama tujuan kemana pengirimannya dan dari mana. Jadi jauh lebih mudah ya. Coba bandingkan kalau tiga fitur itu kita buat dengan menggunakan waterfall ya. Tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena tiba-tiba langsung user dikasih tiga modul tersebut. Nah, di sinilah atau user belum nyobain misalnya satu fitur tersebut, dia oke nggak sih dengan fitur yang paling sederhana yang goreng gitu. Ternyata kalau dia nggak oke, kurang di mana sih? Seringkali bisa juga kalau misalnya usernya ini perlu kita lakukan validasi user ya, flow-nya user bagaimana sih? Baru setelah itu udah berjalan kita buat perubahan lagi ya. Tadinya yang tadinya GoFood ordernya masuk ke driver dulu, sekarang bisa kita buat improvement lagi, ordernya masuk ke driver dan langsung masuk ke restoran. Jadi selama Cici sini saya registernya selama ini ya. Ada Inggris, cobain. Jadi selama driver yang di jalan bisa simultan ya, bisa paralel. Ini menjawab pertanyaannya Pak Ildam ya, jadi mengenai tingkat kegagalan ya. Tingkat kegagalannya lebih tinggi di awal, ya, yang gaduh itu ya. Jadi tingkat kegagalannya aja lebih tinggi di awal. Kenapa? Ya karena memang kita sudah langsung deliver modul pertama. Ya itu tadi, yang go-right. Kalau di waterfall, tingkat kegagalannya lebih rendah di awal ya. Karena itu belum bikin prototyping, belum bikin fitur apa-apa. Di fase 1, fase 2 ya. Baru ngobrol-ngobrol, nanti saya lanjut ke bikin dokumen. Biar di project chapter. Baru tingkat kegagalan seringkali di belakang ketahuan. Ternyata aplikasi yang di-develop oleh developer berbeda dengan yang dimaksud oleh user.
Sedangkan kalau agile, langsung dibuatkan fitur pertamanya. Jadi tinggal kita orang di awal lebih tinggi, tapi begitu user udah puas dengan fitur yang goreng tadi, dia ditambahkan fitur yang robust juga. Udah terbiasa ya, udah terbiasa makainya, nggak terlalu rumit lagi buat dia. Ditambahkan lagi fitur yang go shop, go mart, go clean, apalagi go massage, go busway, baru masuk ke GoPay. Karena udah terbiasa pembayarannya, orang juga nggak mau bayar cash lagi. Akhirnya di dalam sistem tersebut sudah tercipta satu ekosistem. Hanya dalam satu jadi step ya, jadi nggak hanya satu aplikasi tapi multi aplikasi, banyak fitur, banyak sekali fitur dalam satu aplikasi. Jadi kita kegagalan menjadi lebih rendah karena ini menggunakan teknik iteratif dan incremental. Jadi bagaimana meningkatkan tingkat keberhasilan dalam implementasi sistem? Ya itu tadi. Kalau dibaca, sudah pasti tingkat keberhasilan di awal lebih tinggi. Tapi begitu makin user sudah lihat fiturnya, minggu pertama, minggu kedua. Kalau di Scrum kan paling cepat 2 minggu ya. 2 sampai 4 minggu. Nah, dalam waktu 2 minggu sudah bisa user bisa langsung lihat fitur ya. Kalau di waterfall mungkin bisa bulan baru user bisa lihat lagi. Nah, ini kelemahan di waterfall ya. Jadi time to market-nya sangat lama. Jadi habis waktu 6 bulan untuk business recovery, 6 bulan lagi untuk development, baru selesai setahun. Sedangkan juga sudah berubah. Makanya kenapa sekarang orang lebih suka atau perusahaan lebih arahnya ke agile ya, karena bisnis cepat sekali berubah. Yang tadinya kita kira kita bisa ekspansi terus, beli pesawat terus, ternyata tiba-tiba industri pesawat habis ya. Nah, bagaimana apakah pesawat itu terjual atau bagaimana kita mengoptimalkan aset-aset yang kita miliki. Ya, seperti Bluebird kan, mereka pivot jadinya. Dari tadinya antar penumpang, jadi mereka antar barang. Barang dari supermarket, jadi kayak home delivery ya. Jadi banyak perusahaan sekarang yang bagaimana mengubah mereka punya aset, supaya bisa tetap menghasilkan revenue ya, offset ya, atau profit ya. Kayak industri travel atau industri ticketing bagaimana sih mereka bisa, atau industri hotel yang tadinya industri pariwisata itu cukup banyak sektor yang terpukul ya dengan pandemi corona. Oke, selanjutnya dengan pertanyaan Pak Faisal. Jika engage vendor ya, bagaimana cara agreement kontrak dengan vendor agar sebagai klien bisa meminimalkan risiko terkait cost ya. Ya ini, kebanyakan vendor nggak mau masalahnya kalau menggunakan aja. Ada vendor yang mau kita tentukan ini project 2 bulan selesai, kita punya budget 1M. Tapi fiturnya nanti sambil jalan ya, selama 20 menit. Ada nggak vendor seperti itu? Kebanyakan mereka kembali lagi. Mereka mau scope-nya sudah pasti, requirement sudah jelas, bikin A, B, C, D, E, F, G. Walaupun seringkali itu jadinya A, A, C, atau A, plus B. Nah, kalau vendor yang semi-agile, mereka mau hitungannya paling main days ya, atau main hour ya. Jadi mereka habis waktu berapa, jadi itu lebih ke outsourcing, lebih ke outsourcing programmer aja sih. Jadi vendor tempatin programmer ya ke customer, ke user, yang mereka bayar habis waktu berapa lama ya. Jadi ujung-ujungnya memang yang develop itu
kerja yang memang idealnya di in-house, di satu lokasi. Walaupun sekarang perkembangannya sudah banyak yang bisa develop di beberapa negara ya, di beberapa perusahaan multinasional. Bisa juga ya dengan teknologi Skype ini dengan Zoom, dengan terkendara lagi. Apa ada vendor yang pakai Agile, tapi payment-nya time material ya itu tadi ya, jadi vendornya lebih ke outsource orang, jadi payment-nya lebih habis berapa orang, 3 orang kali waktu yang digunakan. Wah ya, kalau mau pakai memory saja ya, diubah dikit. Cuma ya, kerugiannya ditanggung oleh pihak klien kalau misalnya proyek tersebut delay. Karena fitur itu seringkali kan belum pasti. Jadi vendor nggak banget tingkat ketidakpastiannya, uncertainty-nya di awal ini sangat tinggi. Kalau menggunakan saja. Tapi semakin mendekati akhir, justru semakin menurun. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi ini memang bentuknya seperti air terjun ya. Jadi menurun ya, dari requirement turun ke design satu arah ya. Walaupun dia bisa balik lagi ya. Develop, testing, deploy. Final outcome-nya benar-benar baru bisa dirasakan oleh user ya di akhir. Jadi benar-benar user harus nunggu sampai 6 bulan selesai baru dia bisa pakai. Fitur misalnya go right, baik baru dirasakan di akhir ya. Kalau buat untuk startup atau memang yang benar-benar butuh rilisnya cepat ya. Nah kalau menggunakan Agile, di sini ada iterasi ya, jadi ada trail dari pertama. Jadi modul A, modul pertama kita requirement design, develop, muter-muter terus ya testing, sampai akhirnya user, ada feedback dari user gimana sih, desainnya sudah oke, fiturnya sudah oke. Karena seringkali jadi kendala ini scope, detail scope itu ya. Kita bicara untuk bikin aplikasi mobile banking. Kalau kita lihat aja antara bank CIB dengan BCA dengan Bukopi, semua pasti fitur mobile banking berbeda-beda ya. Walaupun kita bicara ya mobile buat apa aja sebenarnya, tapi ternyata ketika kita bicara detail scope banyak sekali nanti di sini. Nah itu yang seringkali membuat jadi proyek itu delay karena scope-nya bertambah terus ya, atau ada scope yang kelupaan, scope creep ya, jadi dia terus merayap scope-nya sampai akhirnya ya yang lengkap, jadwalnya juga lengkap. Nah kalau di sini baru masuk ke intermediate term ya. Jadi di sini sudah oke dulu, testing, deploy, masuk modul berikutnya modul 2. Jadi di sini misalnya dia luncurkan fitur yang goreng tadi, sudah ada bisa menghasilkan revenue ya buat perusahaan langsung ya. Sudah benar-benar hanya prototipe ya, tapi benar-benar sudah rilis ya, versi beta atau sudah mulai digunakan ya. Ternyata responnya bagus, baru masuklah ke modul berikutnya ya. Oh, kenapa kita nggak bikin? Nah, selanjutnya fitur selanjutnya, fitur pengarahan-pengarahan. Atau di sini fiturnya ternyata nggak bagus, berarti kita benerin dulu ya. Terus bikin nggak bagus, atau ke harganya, atau kemahalan. Ataukah memang fiturnya terlalu rumit? Gimana caranya kita bikin aplikasi sesederhana mungkin supaya orang-orang yang nggak tamat SD, tukang ojek pun bisa menggunakan aplikasi itu? Apakah buttonnya kita buat besar-besar? Atau usia dari user kita itu mayoritas berapa sih?
karena dari usianya seringkali kita bisa punya, mereka menggunakan aplikasi apa ya, kayak Line atau Line itu mungkin yang usianya 20 tahun ya. Lalu yang lebih serius mungkin mereka pakainya WhatsApp kita udah kerja udah putar ke atas atau masih yang berpakai BBM dari Messenger. Masih juga banyak yang belum bisa juga ya menggunakan aplikasi tersebut ya. Misalnya segi sebenarnya pakainya tetap menggunakan SMS ya. Jadi jangan sampai juga kita bikin fitur, itu fitur tapi nggak dipakai. Jadi penting sekali kita lihat feedback dari user dalam desain ini. Develop testing ya. Ini Pak Farul dari perusahaan apa, Pak? Kalau jadi pengalaman dan vendor menggunakan agile contract, ya ada, jadi ada tim lead dari PM dari internal? Iya, Pak. Kebetulan saya dari insurance ya. Kebetulan sekarang sih lagi jalan project, lagi bikin project tapi menggunakan agile. Tapi kita menggunakan agile contract pakai vendor. Di situ kita ada team lead. Jadi kita ada bentuk beberapa team squad. Squad itu jadi dari sisi bisnis, ada front end, ada back end. Nah, di situ kita taruh team squad, setiap squad jadi bisa ke monitor, nge-tracking ya apa yang dilakuin vendor sesuai dengan sprint backlog-nya, produk backlognya atau enggak. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bisa ngerim. Dari insurance apa, Pak? PT Equity Life Indonesia. Ya. Jadi memang idealnya memang seperti itu ya. Jadi ada tim lead dari internal, ada atau ada PM dari internal, ada PM dari vendor juga ya, atau co-PM ya. Dan ya memang cuma seringkali budget di depan ya. Mereka mau project base sudah ada. Ya ini yang seringkali nggak ketemu ya antara klien dan vendor ya. Kalau vendor juga takut juga mereka berpikir cost-nya berpikir. Maka lebih aman kalau menggunakan Agile atau Scrum ya. Developer jadi banyak sekali memang. Jadi harus memakan untuk pihak developer. Mungkin kalau memang yang paling sering memang semuanya dalam bentuk sprint ya. Jadi main base-nya berapa tim sih? Misalnya kalau untuk sprint, karena kan maksimal 8 orang ya. 8 orang dikali satu sprint misalnya 2 minggu. Jadi itu main base-nya. Apakah yeah itu masuk atau hanya sekitar sampai Jumat 5 hari. Kalau 5 hari ya 2 minggu, tapi 10 hari dikali 8 orang ya, 80 mendis berarti kan. Nah, tinggal tarifnya ya. Berapa? Apakah program yang TPA yang 10 juta atau 15 juta, nanti beda-beda ya. Memang requirement fleksibel ya, ibarat pedang bermata dua ya. Iya, makanya vendor ya, ya seringkali nggak mau menggunakan requirement yang fleksibel ya. Menggunakan agile yang mau ya hanya karyawan perusahaan itu ya, mau nggak mau dikasih kerja sama bos ya harus kerjain. Ya kalau yang menggunakan mendes ya tetap dibayarnya kan per sprint. Nanti di dalam satu sprint mau ngerjain apa aja ya bebas, klien bebas mau fiturnya apa. Jadi nggak ada pada sama-sama win-win sebenarnya. Sama ya kalau kita bikin rumah juga bayar tukang ada dua versi ya, kita mau gunakan
borongan, langsung borongan. Nanti yang itu, atau gunakan yang kedua, harian ya. Indes ya. Misalnya satu tukang, 200 ribu. Nanti kenaiknya 150 ribu. Cuma seringkali ada resiko juga ya kalau pakai Mendes. Nanti kalau tukang yang nggak kerja dengan berat, bagaimana? Makanya perlu ada tim lead-nya yang mengawasin siap. Nah, itu tersebut berkembangnya ya. Kadang bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Ya. Kalau borongan, ya langsung hitung aja. Pokoknya selesainya. Jadi resikonya kan, seperti waterfall ya. Kalau misalnya sudah disepakati skopnya ABC, tapi ternyata dari dalam developmentnya delay, bisa mundur 2 minggu ya. Sebenarnya vendor yang rugi ya. Gitu, ya. Nah, tadi rugi. Ya itu. Ya itu tadi kalau menggunakan waterfall ya, vendor akan rugi kalau proyeknya lama ya. Cuma memang seringkali scope pasti melebar ya. Ya kendalanya di detail scope itu. Di awal ternyata maksudnya klien menganggap vendor udah tahu atau udah pengalaman bikin fitur dalam untuk cek mutasi atau transfer antar bank. Ya bank antar mobile seller itu fiturnya mereka bisa langsung transfer ke sampai 10 bank ya. Dalam sekali klik ya. Cukup unik juga makanya. Kalau yang bank lain kan mungkin satu kali transfer ya hanya bisa masukin satu nomor tujuan ya. Jadi di dalam detail scope-nya itulah yang nanti menentukan ternyata ada pembengkakan scope-nya. Atau kita membangun rumah dua lantai, luas berapa? 150 meter. Detail scope-nya itu kan ada seringkali belum kita detailkan. Ya, suaranya masih kurang jelas ya. Halo? Halo? Sudah lebih jelas. Jadi secara garis besar, matriksnya yang waterfall secara planningnya sangat panjang. Panjang sekali ya. Tapi perencanaan sangat matang ya. Jadi benar-benar 80% habis waktu di perencanaan. Orang-orang serba terorganisir, rapi. Lebih suka tempat yang waterfall. Kalau ideal tempat juga. Eranya orang-orang yang anak-anak muda sekarang. Karena sifatnya masuk 20% perencanaan, 80% eksekusi. Begitu juga jarak antara customer dengan developer, user dengan developer, lebih panjang ya waterfall. Ya, kalau di user, dia kan nggak bisa langsung berhadapan ke programmer ya. Dia harus ngomong ke bisa analis dulu, nanti bisa analis juga selesai, dia kasih dokumennya ke sistem analis. Sistem analis baru kasih ke developer. Jadi rantainya lebih panjang. Sedangkan kalau di Agile ya langsung user langsung ketemu developer. Maka diperlukan tapi developer itu punya kemampuan untuk menganalisa ya. Jadi waktu antara spesifikasi dan implementasinya ya waterfall lebih lama ya. Karena benar-benar skopnya harus didetailkan dulu di awal. Sebaliknya kalau di kerja, kita nggak terlalu banyak bicara spesifikasi detail sambil jalan. Jadi sambil bisnis prosesnya dilihat, dibuat aplikasinya, fiturnya, cara kan lebih singkat ya. Nah, kendalanya ketika ada masalah di waterfall, baru ketahuan di belakang. Waktu UAT, ketika ada environment IT dengan environment usernya berbeda, menjadi banyak masalah. Nah, kalau di Agile, karena dia langsung user dalam waktu 2 minggu dia udah bisa nyobain aplikasinya, ya dia lebih singkat ketahuan ada masalah. Jadi ada plus minus ya. Juga di dalam resikonya, waterfall lebih tinggi. Karena langsung buat modul ABC, banyak modul dalam kali jalan.
kalau agile dia dicicil dulu, modul A dulu beres. Nanti kesalahan yang ada di modul A ini bisa menjadi pelajaran di modul B dan C. Misalnya gimana sih caranya supaya user seminim mungkin untuk input. Kalau kita lihat aplikasi-aplikasi kan bagaimana supaya begitu kita masuk aplikasi mereka bisa tahu kita posisi ada di mana atau kita tujuan kita mau kemana. Nah, itu mereka gunakan respon dari feedback dari kita. Jadi ketika ada perubahan juga di dalam waterfall ya seringkali ya sangat ini ya masuk ke change request ya. Sangat vendor juga sangat nggak senang kalau ada perubahan ya. Ada penambahan modul atau ada kalau ada penambahan modul dia ada penambahan biaya. Sebaliknya kalau di Excel ya tiap hari ada perubahan ya karena di awalnya memang kita menggunakan teknik incremental dan iterasi. Nah ini perbandingan antara dari sisi cost benefit dan ROI MVP. Secara dokumentasi yang agile ya lebih sedikit dokumentasinya ya. Paling nggak user stories. Bahkan ada beberapa kelompok yang cukup radikal ya kelompok Scrum bilang ya, dokumen hidupnya ya aplikasi itu sendiri ya. Nggak ada dokumentasi sama sekali. Ya buat orang-orang yang nggak suka dokumentasi mungkin agile lebih menyenangkan ya. Tapi kalau di perbankan nggak bisa ya semua dokumentasi harus lengkap ya. Begitu juga di surat. Ya benefit yang kedua dari sisi less defect-nya lebih sedikit karena fitur-fitur dalam fitur-fitur kecil langsung bisa dicoba oleh user. Kualitasnya juga lebih tinggi, integrasinya juga lebih mudah dari awal ya sudah diintegrasi, bukan di akhir modul ABC baru diintegrasi di akhir. Tapi kan modul A sudah selesai diintegrasi dengan modul berikutnya modul B, baru modul A dan B diintegrasi ke modul C. Nah kalau kita lihat, nah yang merah ini kan yang tradisional ya, maksudnya kalau secara cost ya lebih besar ya, lebih lama. Aja justru lebih singkat. Nah secara kalau ditarik secara NPV, net present value-nya, karena kita punya time to market lebih cepat, jadi NPV-nya lebih tinggi. Dan secara return on asset, iterasi ini yang mengurangi resiko ya. Karena dibuat secara kecil-kecil. Penambahan modulnya, nggak langsung banyak, 10 modul gitu. Tapi satu modul dikerjakan dulu. Feedback dari user oke, baru kita lanjut ke modul berikutnya. Halo. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah cukup jelas perbedaan antara waterfall dengan agile, kapan kita menggunakan waterfall, kapan kita menggunakan agile, atau project apa yang cocok menggunakan waterfall, project apa yang cocok menggunakan agile. Oke. Pak Wilson, ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Irfan. Pak, saya mau tanya, saya bekerja di perusahaan R&D untuk hardware device. Kita hanya membuat prototipe untuk alat baru dan promas dilakukan oleh perusahaan lain. Pertanyaan saya, apa ada framework agile yang bisa diterapkan untuk hardware development? Mengingat terkadang ada beberapa constraint yang sulit diubah cepat dan terpentok dana untuk hardware. Contoh pengembangan robot beroda ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Promas maksudnya Pak Irfan? Ada Pak Irfan? Program acara kan?
Pak, ya, ukuran satu ya robot ini digunakan untuk apa? Jadi memang Agile ini framework yang lebih untuk ke software development ya. Kalau kita bicara, walaupun memang bisa diterapkan juga sih di hardware development. Kan kita bicara hardware development kan nggak bisa bolak-balik ya. Begitu user nggak setuju, misalnya di modul A, untuk lebih apa ya untuk memperbaikinya ya. Jadi banyak juga kalau kita bicara inovasi-inovasi yang memang dia buat, apalagi dengan adanya sekarang di printer ya, platform, walaupun iterasi dan incremental lah ya. Pak Irfan? Bagaimana, Pak? Halo, Pak Irfan? Pak Irfan? Iya, gimana, Mbak? Oke. Gak bisa langsung. Aku pilih kok ramah. Nggak masuk, nggak salah. Nggak salah. Nggak kena awalnya. Open ya. Kalau kita mohon, misalnya kita mau bikin ayunan, the user kita bukan. Sangat satu ajar user dengan programmer jadi ya seperti ada tiga. Jadi usernya hanya butuhnya ayunan dengan road sebekas yang digantung di pohon, tapi cara dia menjelaskannya pun juga sudah berbeda di sini. Dia menggambarkannya ayunan tiga tingkat. Dan dipahami oleh project manager juga berbeda. Jadi ada distorsi orang rangkep ya. Dan bagaimana business analis juga mendesain berbeda lagi. Akhirnya programmer juga bikinnya beda lagi. Dan baru ketahuan sekali setelah ya setelah di akhir bertawa dari sini aja seringkali membutuhkan kemampuan indra keenam ya bisa mengetahui benar nggak sih user mana ada user lead, ada user one, ada keinginan user dan ada yang user. Jadi sebenarnya dibutuhkan mungkin hanya ABC, tapi dia mengatakannya ada ABC, BD, dan B. Itu banyak kali ya seorang business analyst bisa challenge kalau di Jepang. Maka kalau business analyst-nya yang memang sudah kaliber, sudah berpengalaman, di sininya dia bisa menerjemahkan dengan baik ke developer. Developer bisa buat aplikasi yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Oke, Bapak Ibu, apa ada kita masuk ke sesi pertanyaan? Apa ada pertanyaan lagi? Apa ada yang mau ditanyakan kembali untuk materi ini? Halo? Halo? Yang kon kan? Halo? Oh, udah jelas. Ada yang mau bertanya kembali, silakan. Pak Oki bilang sudah jelas.
Nah, kalau dari Pak Roy ini, Pak Wilson, kalau mau project based, seharusnya sebelum pihak klien undang vendor harus dilakukan kajian analisa bisnis terlebih dahulu. Mungkin secara internal klien harus dibuatkan dokumentasi bisnis proses yang clear, baru undang vendor. Dari masukannya dari Pak Roy seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Wilson? Ya, ini ya, sudah ada preliminary ya, jadi kita mulai undang vendor ya. Jadi sudah kita tahu apa sih gambar besarnya, scope secara besarnya. Memang ketika kita undang vendor, berbeda sekali undang vendor yang belum punya pengalaman di dalam aplikasi yang akan kita buat dengan yang sudah punya pengalaman. Cara kita undang vendor memang sudah dia mobile banking untuk 10 bank. Itu pasti berbeda sekali. Jam bank yang, oh dia udah tahu akan dibuat apa aja, contohnya. Dibanding kita menggunakan vendor yang mungkin baru mengerjakan mobile banking untuk bank. Itu pasti berbeda jauh dari pengalaman customer-customer saya. Bahkan seringkali vendor yang udah punya pengalaman, dia udah tahu scope-nya apa. Secara detail scope-nya sudah lebih bisa antisipasi ya. Atau secara bisnis prosesnya. Si klien kadang belum tahu, si vendor sudah tahu. Tapi kalau untuk yang bisnis proses yang tadi belum pasti atau belum di-define, jalan harus di-define dulu di awal sebelum kita undang vendor ya. Jadi nggak kita serahkan bisnis prosesnya malah ke vendor. Ya, ada workshop risk recovery ya, sebelum. So, ya. Untuk statement of work, ya. Okay. Ya, ada juga masukan dari Pak Kuku, sebelum taken SOA dengan vendor kita adakan workshop atau discovery dulu. Ya, bisnis proses dari Pak Roy sendiri menanggapi bahwa bisnis proses itu sebenarnya milik klien. Ya, betul. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Sesi pertanyaannya masih kami buka? Ya. Silakan. Mungkin ada yang tertarik untuk penjelasan yang lain atau mungkin ada pertanyaan di kantor yang berhubungan dengan Agile ini yang mau ditanyakan. Banyak juga ya, 30 peserta ya. Pak Wilson, Firman Pak Wilson. Iya. Pengalaman dari pengalaman yang ada, kira-kira kalau kita mau mengimplementasikan Agile di suatu perusahaan tuh, yang penting atau yang dimulai dulu dari mana ya, Pak ya? Ya, ini sekali-kali yang paling sering ditanyakan ya, untuk yang mau mulai ya. Jadi justru kita mulai dari ini semua. Yang paling sulit itu mengubah kultur karyawan. Karena itu tadi kulturnya itu sangat beda ya. Antara waterfall, semua serba pasti, tiba-tiba kita masuk ke suatu yang tidak pasti. Kebanyakan banyak sekali perbankan yang gagal ya, berkali-kali malah ya. Ketika mereka implementasi Scrum, ya karena itu. Kalau kita bicara di Agile di Scrum ini, itu developer dan tipe-tipe developer yang mau di micromanage ya. Tapi mereka tipe-tipe yang lebih suka berkreasi atau memberikan kepercayaan. Bagaimana kita mengubah corporate culture-nya ini? Karena untuk perusahaan-perusahaan yang tak suka akan perubahan atau memang tipe-tipe karyawan nggak menerapkan sistem leadership ya. Apa di dalam approach di dalam Scrum nggak ada lagi yang namanya project manager ya. Menjadi, nah kulturnya ini sudah berbeda, sudah menjadi tim yang bahkan nggak perlu diperintahkan, mereka tahu bikin apa ya. Atau kuasin seharian, lepas jadinya. Mereka juga sudah punya input ya. Aku nggak minta dilayani menjadi serving other juga. Scrum Master ini lebih ke server leader.
jalan. Ketika pindah metodologi dari waterfall ke agile. Karena memang karakter developernya berbeda, karakter projectnya juga berbeda. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah ini dulu. Semua bagaimana kita membuat kultur yang baru ini. Untuk John ini. Karena juga nggak semua orang cocok untuk masuk ke agile. Mungkin ada orang yang lebih suka rapi, terbasis. Terorganisir, sudah pasti skopnya apa yang dikerjakan. Nah, ketika mereka masuk ke sini juga mereka kira ya merasa nggak nyaman juga. Okay. Bagaimana Pak Wilson? Iya, sudah cukup ada jelas. Mau, cukup jelas, Bapak Ibu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas semuanya? Iya. Ini. Iya. Yeah. Bagaimana? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi? Cukup, kata Pak Kuku cukup jelas, kata Pak Roy juga cukup jelas. Kalau tadi sebenarnya ada yang bertanya juga nih Pak, kalau framework, ada yang nanya, framework itu untuk waterfall dan agile itu apa saja? Masih bingung juga nih. Untuk framework di waterfall dan agile itu apa saja ya Pak? Dari Ibu Ingrid. Gimana nih Pak Wilson? Kalau ya kalau waterfall kan hanya satu ya. Kalau yang di kalau di agile ada beberapa. Yang paling populer memang Scrum, ada juga Kanban, ada Lean Kanban, dan juga menarik kita bisa digabungkan ya antara waterfall dengan agile ya. Ya, saat ini kurang lebih yang paling banyak digunakan agile ya. Juga bisa digunakan blended ya. Jadi bagaimana untuk skop yang sudah pasti kita gunakan waterfall, baru yang sisanya di blok kita gunakan agile ya. Jadi, okay. Ada juga yang lean. Kayaknya waktunya sudah menunjukkan pukul 11 ya. Jelas ya. Jelas ya. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu untuk sesi pertanyaannya? Cukup jelas? Cukup. 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 Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu untuk sesi pre-session ini, kita juga akan ada sesi trainingnya, training reguler di kelas kami, dan karena memang berhubung pandemi ini belum jelas kapan berakhir, jadi kami juga akan tetap menjalankan secara online. Nah, itu rencananya di tanggal 8 sampai 9 Juni, dan juga ada beberapa kelas lain juga yang akan berjalan di bulan Juni dan juga di Juli. Kalau misalkan ada yang butuh infonya, atau mungkin butuh silabus, atau mau menanyakan, silakan hubungin kami. Rekan-rekan di marketing kami juga pasti dengan senang hati akan membantu. Nah, itu. Untuk sehabis ini, kami mohon kerjasamanya dari Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form kami sebagai evaluasi bagi kami untuk pelaksanaan session ini, dan nanti tolong diisi dan dikirim disubmit ke kami. Oke. Okay. Kalau misalkan nanti link akan dikirimkan oleh host ke email masing-masing untuk formnya. Nah, untuk ini demikian sesinya. Ada kalau misal tidak ada tambahan lagi, demikian sesi dari kami untuk Agile Project Management. Nah, terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak dan Ibu.
Kami mohon maaf untuk kekurangannya. Dan sampai ketemu kembali di sesi berikutnya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.